Bismillahirrahmanirrahim Pemirsa tercinta yang dirahmati Allah Tuhan Yang Maha Esa bersua kembali di kanal Hikmatologi Monolog sederhana mengajak diri kita masing-masing berpikir kian melembut cerdas dewasakan Hati nurani berdasar kitab suci Agama kepercayaan yang kita yakini tentu saja menjunjung nilai luhur Pancasila niscaya dalam kehidupan sehari-hari. Pemirsa tercinta yang dirahmati oleh Allah, sejenak mari kita sisihkan waktu di antara 24 jam dikurang setidaknya 15 jam. Ya. Berarti tersisa lebih dari 10 jam, lebih dari 7 jam maksud saya. Kemudian kita sisihkan di antara tujuh jam itu sekitar 10-20 menit untuk terus menerus memerdekakan diri kita dari segala bentuk keterjajahan terjajah oleh sahabat diri terjajah oleh saudara sebangsa, setanah air ibu pertiwi tentu saja merdeka 17 Agustus 1945 Niscaya kita pelihara dan kita perjuangkan terus menerus tak kenal lelah, karena antar generasi pasti berbeda dalam ruang sekaligus hakikat dari perjuangan. Menegakkan Pancasila terus menerus dilambari dengan nilai-nilai ketuhanan yang Maha Esa. Pemirsa, sejenak kita perhatikan foto dari gunung yang ada di hadapan kita ini. Mengapa gunung? Kalau toh gunung itu tertinggi di Jawa, ya, Semeru, di dunia, mudah-mudahan saya tidak salah, Himalaya atau Mount Everest, gitu ya. silahkan nanti dikoreksi. Tapi betapapun tingginya gunung, masih bisa dilalui atau ketinggian hati manusia. Kesombongan, kecongkaan yang diwujudkan dalam kata-kata yang nista. Mesti nista sesama, bahkan dianggap setiap orang yang tidak sependapat itu adalah musuhnya. Ini adalah bentuk keangkuhan yang lebih gunung. Teringat kami akan sabda Rasulullah Muhammad SAW di dalam riwayat Imam Al-Tirmizi bahwa ketika seseorang membaca khawatim surah al hasyr yakni ayat 21 sampai dengan 24 Lau anzalna hadzal Qur'ana 'ala jabal ra'aitahu khosiyan mutasaddiyan min khosiyatillah wa tilkal amsalu nadribu halin nasi la'allahum yatafakkarun wallahu la ilaha illahu sampai akhir surah. Apa pesan Rasulullah? Siapa yang membaca surah ini? Maksudnya khawatim atau akhir surat al Hasr surah ke-59. Maka jika gunung dipandang akan bisa luluh lantak. Jika lautan dilihat akan mengering seketika. Ini sebetulnya tamsil. Jadi bukan kalimat yang nyata itu ya. tadi tamsil, ibarat analogi yang disampaikan oleh Al-Qur'an dan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk orang-orang Jenikiawan, orang-orang yang berlatih untuk menuju kebahagiaan berlatih mendaki dengan kebijaksanaan. Orang-orang yang tidak berlatih maka sulit karena itulah dalam ungkapan yang sangat istimewa namun disampaikan sahaja wong soleh kumpulonyo orang-orang yang soleh itu jadikan teman jadikan saudara soleh bukan sekedar ada di masjid namun soleh dalam pengertian profesional memahami kaidah-kaidah yang ada di dalam syariat maupun yang ada di dalam sunnah karena hanya dengan demikian maka orang ini akan mampu untuk membawa negara bangsa ini mematikan demokrasi, menumbuhkan hikmatokrasi. Dalam ungkapan kami persabdana, demokrasi mati, tumbuh hikmatokrasi. Mengapa kita sampai pada data yang demikian karena orang-orang yang Mengaku dirinya beriman, apapun agama dan kepercayaannya, maka dia tidak akan bisa melebihi gunung tinggi hatinya. Karena ketika ditinggikan derajatnya, pangkatnya, ilmunya, maka justru dia akan merendahkan hatinya. Semakin tinggi keilmuannya, semakin tinggi pengalaman spiritualnya, semakin tinggi pendakian sufinya, maka dia akan semakin merendah 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 hatinya makin tawatu makin menghormati sesama anak manusia betapapun bedanya justru aneh ya, menyuarakan saya pancasila nkri harga mati dan seterusnya tetapi menantang orang-orang yang tidak sependapat mestinya bukan menantang dengan menunjukkan egoisme yang lantang, tetapi marilah bangun kemitra persaudaraan di dalam menumbuh kembangkan rasa berbangsa bernegara dengan dilandasi iman yang diwujudkan dalam cinta sesama anak bangsa. Jadi tidak perlu ya dengan berseragam tertentu kemudian menantang dengan teriakan-teriakan tertentu apa yang diinginkan satu teriak Allah Akbar yang satunya teriak Allah Akbar satu teriak Pancasila yang satu teriak Pancasila semakin kita permusuhan antara anak bangsa maka semakin mudah bangsa lain menjajah kita menjajah untuk sekarang tidak selalu harus dengan bala tentara, namun menjajah secara ideologi, menjajah secara politik, menjajah secara ekonomi, menjajah dalam budaya. Itu lebih berbahaya karena akan mengikis nilai-nilai luhur yang terkristalisasi di dalam Pancasila, pemirsa yang dirahmati oleh Allah mengapa kami berusaha untuk terus-menerus menumbuhkan hikmatokrasi karena kami sampai kesimpulan yang kami rangkum dalam data 17.002 yaitu demokrasi mati tumbuh hikmatokrasi yang keempat tokoh Islam yang mayoritas dalam persidangan bijaksana tak memilih voting untuk menetapkan dasar negara. Bahkan seorang saja yang mengusulkan dapat diterima. Usulan tujuh kata Piagam Jakarta dihapus. Bernyawa. Dihapus namun tetap menjiwai peraturan-peraturan peraturan perundangan yang ada. Jika peraturan perundangan Indonesia berhikmat kepada Maha Esa Pantang peraturan perundangan Bertentangan dengan Maha Esa Nah apa yang ingin kita sampaikan bahwa Demokrasi telah merusak sendi-sendi kehidupan bermangsa. Ingat, pegundem di Bali Sewara desa di daerah Jawa dan nama-nama lain yang kami tentu tidak semuanya hafal di Nusantara ini bukan demokrasi. Sekali lagi, bukan demokrasi, tapi asasnya adalah kemitraan: bermitra di dalam membangun desa, bermitra dalam menciptakan kerajaan, bermitra di dalam menciptakan kesultanan, membentuk kerajaan, membentuk kesultanan. Bukan atas dasar voting, tidak ada partai di sana. Ciri dari demokrasi adalah pilarnya partai, dan kita masih teringat senantiasa bahwa partai politik, jika harus disebut satu-satunya yang terbuka, pada saat sebelum Indonesia merdeka, adalah. Syarikat dagang Islam yang menjadi syarikat Islam bukan Budi Utomo, bahkan organisasi yang menjadi penggerak utama untuk bangkitnya, meluap gembiranya, meluap semangatnya, sumpah pemuda bukan Budi Utomo, tapi jika harus jujur menyebut sejak... Syarikat Dagang Islam 1906. Sejarah sering diputar balikkan oleh orang-orang yang memiliki kepentingan terutama penjajah, mantan penjajah, Belanda, Jepang, dan yang lainnya. Karena itu, di sini kami katakan tokoh Islam mayoritas dalam persidangan bijaksana tak berlebihan karena ketika itu, asas yang dipakai itu bukan asas demokrasi untuk mendirikan Indonesia, tapi prinsip dasar. Asas dasarnya adalah musyawarah, sehingga kita tidak melihat. Saya katakan di sini, tak memilih voting untuk menetapkan dasar negara. Nampuh anggota utama ditambah enam anggota tambahan dan enam anggota istimewa. Mudah-mudahan saya tidak salah sebut dalam persidangan BPUBK. Tidak ada satupun yang mengusulkan voting atas penetapan dasar negara. Namun dilalui dengan musyawarah. Justru di era reformasi, pimpinan tertinggi negara bangsa ini dipilih berdasarkan voting tidak didahului musyawarah juga jika harus kita mengikuti pola kepemimpinan pedesaan Indonesia kepedesaan nusantara maka polanya didahului dengan musyawarah setelah musyawarah baru diadakan voting jadi, voting itu adalah melengkapi musyawarah menetapkan calon-calon yang kredibel, yang bagus, yang benar-benar bisa amanah. Kemudian, satu, dua, tiga, empat, lima orang boleh jadi tujuh orang yang amanah itu ditetapkan menjadi calon-calon kepala desa. Setelah ditetapkan, maka... Diberikan lambang, diberikan gambar. Bahkan, kalau dulu bukan gambar, sewaktu tahun 70-an, kami melihatnya itu adalah padi, kelapa, jagung, dan lainnya. Mengapa tidak memilih gambar orang? Sangat bijaksana. Jagung padi, kelapa, fitroh, semuanya. Tidak ada satupun jagung padi, kelapa, dan yang lainnya yang tidak tumbuh fitroh ketika di tangan petani. Semua tumbuh alami, semua tumbuh dengan kesucian yang dibawa dalam sunatullah. Karena itulah mari kita pendam, kita matikan demokrasi. Karena ini adalah untuk ketiga kalinya kami berbicara tentang demokrasi mati tumbuh hikmatokrasi. Contohnya sudah ada sebagian desa di wilayah Kabupaten Malang. Di daerah Solo dan seterusnya sudah banyak yang meninggalkan pola demokrasi diwa, dimulai dari pedesaan. Karena itu, juga sejak tahun 1980-an, kami mengusulkan, ketika itu kami masih mahasiswa, agar kelurahan dicabut, dibubarkan, dan diganti menjadi desa, pemerintahan desa. Mengapa? Karena pemerintahan desa itu dipilih oleh hikmat, hikmat kepada Tuhan Yang Maha Esa, sementara kelurahan hanya ditugaskan. Seorang yang ditugasi oleh atasan berbeda dengan orang yang diberikan amanah oleh masyarakat, dan pula kelurahan adalah model lain dari demokrasi. Meskipun ketika itu Pak Harto mengatakan demokrasi Pancasila. digambarkan dalam sidang penetapan dasar negara ideologi bangsa. Bahkan seorang saja mengusulkan dapat diterima. Usulan tujuh kata piagam Jakarta dihapus bernyawa. Dihapus bernyawa maksud kami. Bagi orang-orang yang memiliki seni keahlian di bidang hukum, maka piagam Jakarta itu bukan dihapus. Dalam pengertian disirnakan, namun piagam Jakarta itu Menjiwai seluruh peraturan perundangan yang ada di Indonesia, dan jiwa itu bukan jiwa Islam, tetapi jiwa kepercayaan dan jiwa agama-agama yang disahkan di Indonesia. Sehingga, jika peraturan perundang-undangan itu harus ada, maka harus berhikmat kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena berhikmat kepada Tuhan Yang Maha Esa maka pantang peraturan perundangan bertentangan dengan prinsip dasar ketuhanan yang maha esa. Kasus yang paling mencolok adalah masih bergulirnya isu-isu tentang perkawinan sejenis atau LGBT. Mestinya kalau kita hidup di bumi Pancasila yang bukan Negara Islam, bukan negara Kristen, bukan negara Katolik, bukan negara Konghucu, bukan negara Hindu, bukan negara Buddha, bukan negara Kapitayan, bukan negara Sabto Termo, dan seterusnya, bukan. Tetapi juga bukan negara, bukan, bukan, bukan bangsa yang bukan, bukan. Tetapi bangsa yang berdasar pada prinsip ketuhanan yang Maha Esa di dalamnya ketuhanan yang maha esa itu diatur masing-masing penganut dengan kesetiaannya mengakui bahwa kapitayan sabto dharma adalah yang terbaik bagi saudara-saudara kita yang menganutnya demikian juga konghucu hindu buddha kristen katolik islam semua adalah yang terbaik semua adalah yang terpuji untuk masing-masing orang yang mempercayai kan itulah mari kita wujudkan hikmatokrasi. Jadi benar-benar sistem pemerintahan berdasarkan pada Pancasila dengan ketuhanan yang maha esa sampai dengan menjiwai seluruh sila-sila dari Pancasila sehingga keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia itu ada. Dan adanya keadilan sosial itu ketika Masing-masing penganut agama dan kepercayaan tidak saling menista, tapi saling menguatkan. Di bawah, di tingkat kampung, kami hidup di daerah celaket, bertebaran, suro, musola, masjid, juga di samping kiri kanan, bahkan di depan ujung gang kami, di jalan raya, ada gereja besar ekor Yesus. Ada gereja leli dan seterusnya. Gereja-gereja katolik, gereja Kristen ada di lingkungan kami. Tapi setidaknya sejak kami masuk 1975 sampai sekarang. Semua masyarakat betul-betul berhikmat kepada Tuhan yang Maha Esa. Di sini ada saudara-saudara kita. Di sebelah gang kami ini. Sabto Darmu ada pangestu, namun tidak pernah sekalipun saling caci maki dalam kehidupan nyata. Yang ada adalah saling menghormati, Sengkulung saling mencinta, gotong royong, tidak digembar-gemborkan, tetapi menjadi realitas di dalam kehidupan bermasyarakat. Tentu saja kalau kami contohkan kampung kami celaket ini Tidak berarti Tak menghargai yang lainnya Tetapi saudara-saudara kami Terutama yang punya channel atau kanal di Youtube Jika bersambung Ada kampung celaket, ada blimbing, ada sukun Ada gedung kandang, ada buring ya, Ada ororo, towo, Ada seterusnya sampai dengan ada Kabupaten Malang, ada Batu dan seterusnya. Jika saling memberikan informasi tentang kerukunan, tentang kedamaian, maka kita merasa lebih nyaman. Indonesia tidak perlu berbeda dalam pilihan partai politik, berbeda dalam pilihan nanti calon presiden. Harus tegang bersengketa, saling menista. Karena itu bertentangan dengan nilai luhur, kepercayaan, agama, dan Pancasila. Terima kasih. Semoga kian hari kita semakin selamat lidah kita, semakin selamat tangan kita, selamaki, semakin selamat saat kita berpendapat. Tidak saja selamat bagi diri, bagi keluarga, masyarakat bangsa dan negara. Dan kita doakan euforia kegembiraan tidak berlebihan dalam menyambut pemilihan umum tahun 2024. Dan bagi saudara-saudara yang lain juga tidak perlu terlalu khawatir karena boleh jadi menyimpan dosa-dosa. Mudah-mudahan jika menyimpan dosa segera bertobat dan mohon ampun kepada Allah Tuhan yang Maha Esa namun jika merasa tidak berdosa maka memperbaiki diri terus-menerus menuju Indonesia Paripurna berdasar Pancasila adalah niscaya terima kasih atas segala perhatian dan dukungannya kurang lebihnya mohon maaf Alhamdulillahirobbil alamin